Kita coba musuh tiger, Bos. Itu Mas Bintang. Woi, tigernya Mas Bintang enak, Bol. Udah masuk nek dibuat ongkean yo. Kita nunggu yang settingan aja. Bol. Oke. Oke. Si, santai. Dada. Ya oke, Bolo. Jadi ini dicek sama Mas Rizky, Bol. Oke. Iya, iki. Borosen street. Borosen street. Tapi sing duwe enek coklate titik ya. Oh, sing duwe coklat ya? Oh iya. Tapi sik aman ya di setel sik ya. Oke, jadi ini udah dilihat, Bolo. Ternyata keborosen dikit. Ini disetelin dulu sama Mas Rizky. Biar disetelin dulu, Bol. Nanti nek udah disetel kita nyore-nyore sama Mas Patria juga. Kayak naik kegiatan apa ora wingo? Aku kendoren tengah limo. Oh, kendoren. Oh, ngono. Kebun cak nyur tak mau ini cuma paling nyure yang kita oh. Melu aku. Oke. Jadi ini nanti Mas Rizkinya ada kendoren ada. Biasa apa kegiatan ya? Kegiatan tetangga nek enggak. Nek enggak ikut ya enggak enak. Oke, jadi ini disetelin dulu biar disetelin sama Mas Rizky sih. Aku kemarin ketinggalan, Bol. Jaket saya ketinggalan di sini, angel. Ini. Tinggalan banget. Popo ketinggalan, lali. Soali. Wi, jaketku lo carry Joni ini. Ora ngono. Wah, dadak buka ya lek nyetel ya. Oke, biar di setelin dulu sama Mas Rizky. Oke. Mantap loh. Ini biar disetelin dulu. Nanti nek udah setel kita nyuri-nyuri bareng teman-teman yo. Wis pokoknya buat teman-teman tenang aja. Tak bikinkan konten nyuri bolo. Sing tenang. Gak usah panik. Tenang bolo. Untuk yang kemarin itu pakai karbu 29 itu udah enak, tapi buat touring yo nek dibuat ongkean atau gimana itu kurang cepat soalnya karbunya karbu kecil, dan ini kemarin diganti pakai 35. Udah setelin waktu konten kemarin, kalian bisa lihat waktu setelin itu enak, cuma kembali lagi ke sini kita cek dulu businya ya, ternyata businya itu ada hitamnya tapi masih ada coklatnya. Ini teman-teman masih ada coklatnya, terus ini mau disetelin lagi biar ketemu merah. Kudu merah. Kemarin waktu pakai karbu kecil terus pakai karbu 30 itu merah semua, masa karbu 35 ini enggak bisa merah, ini harus merah ini. Harus. Pokoknya patokane kudu merah iki. Kudu irit beda pena. Oke. Seperti itu. Masih turun ya panggah kudu. Yo i. Oke, wes tak sampir nang kene bae. Ini Mas Kukus juga ada di sini nih, Bolo. Sini ra ono gowo. Ngendi sepi ne? Mbok. Takone duwe. Durung setel. Oke, biar disetelin dulu sama Mas Rizky, Bolo. Biasanya ini di sini tuh banyak teman-teman, Bol, tapi ini motornya pada ready. Kemarin itu habis disetelin semua ya. Kayaknya yang motornya habis disetelin semua enak pada ngilang semua ini.
jare sing Harul Rene. Oh, arep Rene. Oke, siap. Jadi itu kemarin waktunya talent CB Poxy juga ada tiger hitam punya Mas Harul. Itu juga di karbu itu kendalanya di karbu, tapi kemarin udah setelin enak, ini nanti mau kembali di, juga dicek juga ini boleh dicek untuk businya wis kayak CB Poxy yo dicek juga nanti nek dicek udah enak oke kita buat jalan kita buat nyore oke tetap tak kontenin tetap semangat ngonten yo ya, tenang boleh sik biar dibenahin dulu sama Mas Rizky. Kancamu apa? Sopo? Kentung, ini. Kentung sopo? Kentung saiki tiger. Walah, arep rene. Lek ngene tapi mbok kapan? Oh, ngono. Tali karbu jere. Mas Kentung, nah itu Mas Kentung itu saya udah WA-an sama Mas Kentung katane montore boleh direview, mau tak review tapi ini belum ketemu Mas Kentungnya ini kerja. Ini nanti kayaknya mau kesini katane yo nek kesini yo nanti tak sepirkan montore. Nanti tak bikinkan video review tersendiri untuk motornya Mas Kentung. Oke. Katanya kurang apanya yang kurang enak nanti biar disetelin sama Mas Rizky juga motor Mas Kentung. Helikopter setelane lho. Helikopter ya? Jalukane langsam. Mas Kentung jalukane juga langsam ini. Oke, kita coba dulu, Pol. Udah selesai nyetel pak on cam kan lagi kameranya belum mantap ya oke Bolo menyambung video ini Bolo kemarin habis nyetelin karbu ini tak sambung hari ini yo karena kemarin nggak jadi nyore karena kemarin itu aduh sorenya itu agak gerimis Bol jadi disambung hari ini tetap kontennya nyore ini delmu tetap kontennya nyore. Nah ini udah ganti kecil lagi Bolo. Oke tak jelasin di jalan saja ini di rumah Mas Bintang Bolo yo di rumah Mas Bintang sama Mas Ipan juga ini udah lama nggak kesini soalnya juga faktor kerja dan wirawirinya kemarin itu kengulon terus jarang kengetan. Oke untuk hari ini bisa nyore bareng Mas Ipan dan Mas Bintang lagi. Ini masuk ke kandang tiger nih Bol. Nyawa mau ayo aduh pembalik Jo
mau ganti AS26. Ini tadi habis ganti AS26 bolok tigernya ini. Mesin tenanan telek dandani, hei. Wes. Ngilang. Ngilang iro ra. Dua tengen peh. Tak paido lho engko. Nah, sing roso, tangane loro. Nah. Kene. Dadi mandher. Alah. Kono sing arep. Wes to, ah. Wes isot engko dibaleni neh, yo wes ngono. Oke. Udah selesai. Kita gas bol. Kita nyure ke Kalteng, kalian tak ajak nyure ke Kalteng kayak biasa nih yo. Nanti tak jelasin di jalan kenapa kemarin kok diganti karbunya, diganti lagi yo. Tapi kalian pasti ini udah tahu bol, karena tak ganti itu karena kemarin itu kan pakai karbu 35 itu apa yo? Pakai karbu 35 itu kemarin businya itu nggak bisa merah bol. Nggak bisa merah, nggih. Businya nggak bisa merah, jadi yo pakai, terpaksa ini pakai karbu 29. Yang kemarin pakai karbu 35 itu anu bol, apa itu? Kemarin itu enak sih, cuma basah yo di bawah itu basah, bawaannya basah terus. Yang nggak kuat businya bol, dan karbunya yang kemarin tak pakai itu setelannya itu maunya setel basah gitu. Soalnya itu bekas karbu di motor yang apa yo, speknya ongkek bol gitu. Tapi pakai karbu yang 35 itu CB epoxy larinya yo, nek digas nek dibuat ongkek itu enak, cepet enak, ngisinya nggak lambat. Cuma ya itu businya gampang klomo bol, wis angel. Soalnya saya nggak gimana yo, punya prinsip yo nek businya nggak gimana yo, nek businya nggak kuat atau businya klomo gitu, saya mendingan pakai karbu 29 aja, pakai PE aja yo. Soalnya resiko bol, resikonya nek dibuat wirawiri yo, kan CB epoxy ini motor satu-satunya buat alat transportasi saya. Buat wirawiri, buat ngonten juga yo, terpaksa saya pakai karbu 29 aja. Enggak apa-apa nek enggak bisa ongkek los, enggak masalah. Sing penting tetap tak kontenin buat kalian yo, nanti nek udah bangun-bangun motor lagi yo, nek udah bangun motor lagi tak bikinkan motor spek-spek yang bisa dibuat seru-seruan ya, ongke-ongkean seru gitu aja wis. Iya, oke bolo, alhamdulillah untuk cuaca sore hari ini cerah sekali yo. Nek kemarin cuacanya nggak cerah, ini alhamdulillah cerah sekali, bisa nyure, bisa ngonten nyure ini. Kalteng bol. Ini sama Mas Ivan, terus Mas Bintang juga, dan di belakang ada temennya Mas Ivan bol. Di belakang ada temennya Mas Ivan, tapi nek siapa yo? Lu, oh nyapa lagi Mas Bintang. Oh isi bensin bol Mas Bintangnya. Kita, aduh. Tungguin di sini aja. Ngisi bensin nih. Oke. Oke, nungguin Mas Bintang ngisi bensin bolo. Cek tak selai kok mati. Mati dewe. Oke. Nah, dinyalain aja wis. Biar panas. Ya oke, nyorenya. Oh, itu ada Mas Kentung juga. Mas Kentung juga ikut. Oke, CB bol. Oke, hari ini nyorenya nggak terlalu ramai.
ini cuma beberapa orang ini, 3, 4, 5 orang sama Mas Kentung, tapi Mas Kentungnya nggak bawa tigernya bolo karena tigernya Mas Kentung katanya habis ngeplek sekre. Nggak tahu ngepleknya perkara apa juga nggak tahu, jadi tunggu ready-nya aja. Tigernya Mas Kentung itu rencananya kan saya review bol, saya review tapi berhubung belum ready, berhubung belum ready ini kontennya nyore-nyore aja dulu. Nek review motor nunggu motornya udah ready dulu aja yang di review. Oke, siap loh. Nungguin Mas Bintang bol, santai tenang aja wis, nggak usah kesusu, manggal los. Yo, oke, udah selesai itu. Yo, oh Mas Kentungnya nungguin. Oh ini ada yang bawa tiger juga. Nah itu yang temennya Mas Ipan tadi bol, yang ganti AS26, itu AS26-nya Mas Kentung. Nggak tahu dipakai atau dibeli atau gimana, nggak tahu. Oke bolo, ini nanti rame atau enggak? Nek biasanya nek cuacanya kayak gini biasanya yo rame bol, nek kayak gini loh, nek cuacanya enak loh yo, biasanya rame. Tapi nek cuacanya kurang enak biasanya sepi banget bol. Oke belok sini bol. Oh itu Mas Bintang. Woi tigernya Mas Bintang enak bol, udah masuk nek dibuat ongkean yo. Kayak habis dibenerin semuanya itu. Mantep. Ya oke, ini nanti nek di Kalteng kok biasa nih bol ya. Seperti biasanya di Jalan Cor aja. Kalian tak ajak ke Jalan Cor aja. Oke. Asik bolo. Aduh, jalan-jalan di daerah sini itu banyak yang berlubang bol ya. Aduh. Biasanya faktor dilewatin kendaraan gede bol, kayak truk-truk yang besar, truk gandeng kayak seperti itu. Wih sangel pak wih kiyo ngeget tiktok ae. Ya oke, cuacanya agak kuning-kuning ini, sinar matahari sore. Cuacanya kuning-kuning, mantep bolo. Kita gas santuy aja, cari tempat nanti di sana yo. Cari tempat di sana bolo. Wah itu rame, udah rame bol ternyata yo. Ternyata udah rame banget. Rame pol bolo. Udah rame. Oh nggak terlalu rame, nggak kayak biasa nih. Biasanya rame banget bol. Udah banyak yang settingan yang kalau sore seperti ini. Tapi ini kok nggak ada yang settingan, gimana ini? Kita nunggu yang settingan aja. Kita nunggu yang settingan aja bolo. Oke. Wih, rame banget yo. Itu pada ngopi-ngopi di sana bol. Oke. Si santai. Cari tempat dulu bol. Belum ada yang setting. Dada. Aduh, Hisam. Ini apa di gini-gini? Ini apa teratak? Seneni ya apa?
yo bolo nyore karo Mas iki sing ganteng dhewe. Yo. Eyor su. Kurang siset koyo e. Tak jajal sik iki yo. Oke, kita coba bolo. Tadi tas habis setting. Kita coba bolo. Halo Mas Ali. Halo. Kita coba musuh tiger ball. Asik-asik bolo. Ah. Mis-mis nak aku nyapa yo. Nyapa? Oh, lengi. CP Foxy hari ini sangat boys bolo. A1 ra. A1. Koi mak. Oke. Okay. Piye? Oh. Yo, oke.
Sik minggir. Banyak mobil kalau. Musuhnya belum ada. Aduh. Oh, bis air bol. Musuhnya. Mana ini bis airnya ini? Seru, seru, seru. Oke. Kita cari gandeng lagi. Siapa yang datang? Mega Pro. Sik, tak benerin dulu, Pol. Niku, digeger nih polo, tidak boleh. Dibubar nih, dibubar nih. Bubar, bubar, bubar. Dibubar nih polo, ternyata tidak diperbolehkan. Aduh, angel, angel. Ngel, angel, 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 angel. Tidak dibolehkan setting-setting bol, digeger nih warga. Aduh. Eh, halo. Mas Arab tadi bol. Seneni, seneni. Urung, aman. Nyapo? Pas aku arep setting kok. Tak menggok kene aku. Oke. Di sini aja bol ya. Tidak diperbolehkan setting bol. Kita minggir dulu aja. Oke, tak tutup dulu, nanti tak on cam kan lagi kameranya bol, mantap. Oke, bolo. Aduh. Mundur sih, tidak diperbolehkan soalnya. Tidak diperbolehkan setting tadi juga. Habis ngobrol-ngobrol sama Mas Arab. Yuk. Oke. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Mas Arab juga. Mas Arabnya sarungan bolo ini tadi. Aduh. Setting hari ini cukup segitu aja polo. Soalnya juga udah malam banget. Tadi maghrib yo. Datangnya itu saya datang di lokasi itu mau maghrib. Mau maghrib datang di lokasi terus setting-setting sebentar sama Mas Bintang sama Mas Ipan. Mas Bintang dan Mas Ipan pulang, langsung pulang polo. Wis. Ya tadi di depan saya tadi bapak-bapak tadi yang enggak memperbolehkan dimarahin. Oke. Kita lewat sini aja, tenang, santai. Bapak-bapak tadi enggak memperbolehkan yo karena yo faktor udah mau maghrib juga terus dimarahin. Enggak boleh balapan, enggak boleh setatan. Karena yo udah mau maghrib loh, tahu sendiri yo. Nek saya enggak ngengkel orangnya. Nek disuruh pergi yo pergi gitu aja. Yo yang penting tetap safety riding loh. Tetap safety riding, pakai helm yo. Nek saya pasti yo pasti bol ya. Pasti pakai helm nek mau setting-setting. Yo kemarin waktu kemarin pernah enggak pakai helm. Pernah enggak pakai helm tapi alhamdulillah enggak ada apa-apa.
Iya, oke. Nyore kali ini juga sangat seru sekali yo, sangat seru sekali, seru-seru tadi juga gandeng sama CB juga. Terus tadi kameranya juga dipinjam sama Mas Sihab. Mas Sihab naikin tigernya Mas Firman, bol tilas. Enak bol tigernya, bol. Yo, kenceng itu bol tigernya. Wis lurus kenceng nek tigernya Mas Firman itu. Pokoknya diacungi jempol untuk montore teman-teman semuanya pada kencang-kencang semua. Aduh. Nek CB Poxy cuma ngikut aja bolo. Cuma ngikut aja. Yo sepek touring biasa yo. Sepek touring buat antar kota, antar daerah. Buat wirawiri juga, buat wirawiri, buat alat transportasi. Kadang dibuat kurir. Sebagai kurirnya istri bolo. Oke. Ini tadi MX-nya enggak hadir, Pol. Mas Dipo. Sik, tak belok pelan-pelan. Ya oke, ini tadi MX-nya enggak hadir. Waduh, sayang sekali ya enggak ketemu MX lagi nih. Wis. Tapi sumpah MX-nya Mas Dipo wis tak acungi jempol, Pol. Tak acungi jempol. Kenceng banget waktu kemarin saya setting itu yang naikin kan Mas Arab, Bol. MX-nya yang naikin Mas Arab, saya naik CB Poxy, tapi sayangnya saya nggak bawa kamera, nggak on cam kamera. Wih, angel. Oh, yo, siap. Suun yo, ciao. Yo. Oke, Mas Kenisnya pulang dulu. Ya oke. Yang joki Mas Arab waktu kemarin saya setting itu CB Poxy itu ada di IG-nya Momongan Divo. Nah, Momongan Divo itu MX. Waktu itu yang joki Mas Arab terus montore wih di depan, Bol. Ada kameranya, pakai kamera 360 kalau enggak salah yo. Itu wih mantep pokoknya. Ya saya pengine kebeli kamera itu. Ya pokoknya kalian nontonnya jangan disikip-sikip. Nek kalian nonton enggak disikip-sikip terus saya semangat ngonten. Pasti bisa memperbaiki peralatan-peralatan untuk ngevlog ya, Bol. Oke, Bol. Aduh. Ongkean boys ini tadi. Tadi juga ada MP Bulldog, MP-nya Mas Sopo yo, lek. Mas Sopo lali supo, lupa saya. Lupa. MP Bulldog putih yang pernah tak bikin konten juga hadir, tapi tangkinya udah ganti hitam, Bol, tadi, Bol. Udah ganti hitam, terus ada tiger putih juga. Ada Mas Bima, si CB hijau, ada Mas Kenis juga tadi. Terus setelah tadi dioprak, saya pindah di tongkrongannya Mas Bima. Tongkrongannya Mas Bima, Mas Kenis, itu terus disamperin sama Mas Arab. Kita saya tadi habis jagongan, kok jagongan, omong-omongan ya. Ngomong-ngomongan, jadi dialog yo, sharing-sharing bareng Mas Arab. Wis pokoknya doa saya sehat selalu buat teman-teman yo, buat teman-teman, banyak teman banyak rezeki, Bolo. Wis pokoknya alhamdulillah aja gitu aja. Alhamdulillah banyak teman banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki yo. Nek mau temenan monggo banget dipersilakan, welcome saya, Bolo. Welcome banget pokoknya. Ini cuma official, tetap welcome, menerima pertemanan kalian, boy. Ya oke, Bolo, ini udah mau maghrib ya, udah mau maghrib. Saya tak pulang cepet-cepet aja, tak pulang cepet-cepet soalnya istri juga udah nungguin, kasihan nanti di rumah. Istri yo, kasihan. Udah maghrib, ini selesai maghrib, saya tak cepet-cepet pulang. Next konten tak konten-kontenin yang bagus, Bol, yang keren-keren yo pokoknya yo, atau review-review MX atau gimana, nanti yo tak konfirmasi sama yang punya motor atau yang punya, sama ownernya. Tak konfirmasi sama ownernya biar enak nek mau review yo. Yo oke, Bolo. Terima kasih, Bolo, semuanya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya di Nijem Official. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar saya semangat konten bro. Ya oke, terima kasih udah menonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap loh. Aduh.